Truk tangki bermuatan gas CO2 cair tergelincir di ruas tol Capek kilometer 29. Tangki gas CO2 cair mengalami bocor akibat benturan keras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dalam video amatir warga, asap tebal menyelimuti ruas tol Japek kilometer 29, maksud kami, tepatnya di Desa Wangun Harja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akibat kecelakaan truk tangki gas karbon dioksida cair. Truk mengangkut gas CO2 cair yang melaju kencang dari arah Jakarta menuju Cikampek hilang kendali dan menabrak pembatas akibat menghindari bus yang berhenti mendadak. Akibat benturan, muatan gas CO2 cair dalam tangki pun bocor. Untuk memudahkan proses evakuasi, alat berat dilibatkan. Selama proses evakuasi truk, jalur satu tol Japek arah Cikampek ditutup.